bangun. Oh, diam. Hey. Tim Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 3 pelaku begal di kamar kontrakannya di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ketiga pelaku, SPR 20 tahun, YPI 19 tahun, dan A 20 tahun ini selalu beraksi di kawasan Jakarta Utara dengan modus mengincar pengendara motor dengan menghalangi kendaraan korban. Bahkan ketiga pelaku tidak segan melukai korban yang melawan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manosoh mengatakan pelaku telah beraksi di 15 lokasi. Pelaku menggunakan hasil curian sebagian untuk beli narkoba. Aksi pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam ini, ya sebagian mereka belikan narkoba, sabu, ya, digunakan oleh ketiga pelaku. Beberapa korban ya, mengalami kekerasan senjata tajam. Ada yang dibacok punggungnya, lengan, badan, tangan, dan kaki. Ya, bagi korban yang menurut pelaku melawan, ya, salah satu dari pelaku yang membacok korban ini akan melakukan kekerasan senjata tajam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu buah handphone, senjata tajam, dan sepeda motor. Ketiganya dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.